Ke sorotan lain, saudara, puluhan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kembali tertipu arisan dengan sistem online via media sosial Facebook dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Mereka tertipu lantaran tergiur dengan iming-iming keberuntungan berlipat ganda. Dan sementara itu, saudara, ada dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri kini telah diamankan di Mapolsek Wonomulyo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Puluhan warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini mengaku tergiur dengan arisan online yang ditawarkan pelaku via media sosial dengan tawaran keuntungan yang cukup besar. Paket yang ditawarkan yakni paket setoran setiap 6 hari dan paket 15 hari, dan setiap paket ini nasabah dijanjikan keuntungan sampai 50% dari modal yang disetor. Rata-rata korban telah mengikuti arisan ini sejak bulan Mei tahun 2018 lalu. Setelah sempat buron selama seminggu, pelaku pasangan suami istri BS 26 tahun dan IW 24 tahun berhasil diciduk aparat kepolisian. Setengah dalam 2 minggu, ada untuk 1 juta setengah dalam 6 hari. Jadi ada juga yang 1 bulan untungnya 2 juta setengah. Jadi dalam 1 bulan itu, Pak, kita bisa untung 15 juta. Ya. Dengan modal berapa? Dengan modal 20 juta. Kalau penyelidikan kita, ya alhamdulillah, ya kita juga sebagai pelaku. Kemarin sore kita sudah amankan di rumah orang tuanya di Desa Wi Baru, Kecamatan Mapili. Dan itu berkat juga partisipasi atau dukungan orang tua. Ada berapa orang yang diamankan? Ya, sementara masih suami istri.